Red Gang. Sini saya lagi bawa. So, kita mau unboxing video. Total komplit yung kah? Saya punya. Nah. So, geng, saya lipat di YouTube. YouTuber unboxing Pokemon Res, Most Res card sama dong macam Dogon Paul sampai dia kasih habis 200k USD hanya untuk mendapat Pokemon card rare saja. Itu Chargers with hologram. No way. Dia punya card yang paling rare, paling mahal. First edition. Jadi sini ada kami dua adik lah kumpul Pokemon punya card dulu, tapi saya tidak tahu apa dulu bikin apa card. Saya tidak sangka ini ada tersimpan sampai sekarang ada tersimpan. My brother keep this on the most safe place ada. Oh my god. Itu apa emang? Itu card apa? So itu deh guys. Penat kamu. Oh my god. Bagus loh, saya tidak sangka kok simpan begini bagus tadi. Saya betul-betul apa tuh? Mires, oke. Tel. Kita mau tengok. Iya. Masih tengok. Mama, tahu nih. Pokemon Legend tuh. Oh my god. Pokemon Legend tuh. Pokemon Legend kan ya? Iya. Ini kan macam ini batu hologram total. Itu gitu. Iya, sampai ada warna macam nih. Iya. Kenapa kata Alisa sudah kasih ini? Nampak. Kenapa Pokemon-nya? Oke. Nampak juga. Oh my god. Ini Max, Mew X. Saya tidak tahu di Pokemon sini nih. Saya khusus kesimpan. Ada Pokemon 2009. Pokemon Nintendo. Nintendo punya. Oh, itu Pokemon Palkia. Paling kuat tuh. Palkia. Itu paling kuat tuh. Pokemon YX tuh. 2019 tuh nah. Ada ditulis 2019. Ah, itu monkey, itu Ambipon. Pokemon 2019, ini 2018 punya, lama, 2018. Yan, Pokemon Nina nih kan, YX nih, legendary juga tuh, Pokemon dia. Milan. Itu pun. Pokemon 2019, Nintendo 2018. Baru ini dua nih, macam kira rare nih. Ah, itu pun Mark. Pokemon pertama 9 punya. Oh, saya suka tuh Pokemon tuh, dia boleh menjelma apa saja. Percik, oh itu Pokemon permulaan saya suka pilih tuh. Iya tuh, itu Pokemon saya suka. Ini yang mula-mula. Iya itu permulaan tuh nak kedua. Oh my god, ini bukan reka nih tal, kok rasa? Tengok, masih tengok tuh kamera. Bukan reka nih. Masih tengok kamera. 2009, dia punya apa lagi nih lain skip. Oh, warna dia. Kilat. Kilat kalau nombak tal. Kilat di masa tu masih jual kad. Apa kan satu gambar? Ingat? Pokemon 2009, tapi background dia macam ada hologram, tapi bukan hologram lah. Oh, berkilat. Ya. Nampak? Cantik tu, pasti simpan lah tempat tu. Tapi yang paling mahal cari jas. Pikachu. Yeay, ada Pikachu. Pikachu memang terkenal. Dari begini banyak, tapi ini sih card yang paling cantik. Mungkin ada yang paling rare. Nanti saya cek di sini harganya berapa. And ini coba ini. Ini lagi apa kalau yang ini. Saya akan tunjuk kamu mana-mana card yang paling mahal di dunia dan harga dia boleh mencecah lebih 150k. Most expensive Chargers Pokemon card dia bilang. Ini dia. Tapi saya nampak, oh ini loh. Oh my god guys. Oh my god. Dorang jual dulu 20k. Wow. Chargers 20k. Tuang jual. Ini most valuable Pokemon card. The article show you the most valuable card in the world. Card.com from pack and price card from special event. Dia bilang Pikachu illustration card. Illustration card pun mahal, guys. Ini mahal. Kira boleh mahal nih. Illustration card ini mahal. Pun
best set card guys. Ini best set card first edition punya nih. First edition 1999. Ada harga dari $5 sampai $10,000. Yang ini kira mahal-mahalnya, ada mahal nih kalinya di depan. As. Itu aja saya punya card buat bukan saya punya. Saya simpan, sempurna pakai simpan dulu. Jadi saya cek. Tapi ternyata ada dia punya card di sana paling rare. Tapi yang penting card itu memang ada juga yang mahal kali dalam berapa dolar kan. Tidak tahu. Tapi ya nampaknya guys, ada card yang saya cari semalam itu tidak yang ada rare. So itu dia punya video pada kali ini guys. Apa pendapat kamu tentang unboxing saya pada hari ini? Kita cari card-card rare tapi sudah terbang. So ada apa-apa komen, please komen down below guys. Come let me know kalau kamu ada card yang paling rare, kamu simpan, oke? Okay? So, thanks for watching guys. See you next video. Bye.